sadar bahwa ini salah jane, malah bikin resah masyarakat akhir lupa. Sebenarnya kok iso nggih palsu kenapa sih niru-niru siapa sih? Niru siapa? Hah? Apa? Enggak ada, pertanyaan enten, enggak niru siapa-siapa. Berarti idenya sendiri, Mas. Oh, iya sendiri. Supaya bisa modif motor. Supaya meyakinkan petugas dilaporkan bahwa dia telah menjadi korban pemerasan, yaitu curas yang dari Tawang Sari. Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo berarti telah mengungkap terkait dengan laporan palsu pencurian dengan kekerasan, di mana laporan kegiatan ini dilaksanakan laporan ini dilaporkan oleh KAB pada tanggal 30 April 2020. Di tengah situasi pandemik seperti ini, yang bersangkutan menyampaikan laporan palsu di Polres Sukoharjo, yaitu telah mengalami curas yang ada di Tawang Sari. Di mana yang bersangkutan melaporkan laporan palsu telah kehilangan dan dirampas uangnya sebanyak 2.700.000. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan. Kita kenakan pasal 242 KUHP dan pasal 220 KUHP, di mana bersangkutan 242 yaitu paling lama 7 tahun dikenakan kurungan 7 tahun dan 220 selama 1 tahun 4 bulan. Uangnya itu merencanakan buat apa? Dipinjami uang saudara berapa? 1 juta. 1 juta untuk? Sekarang gimana perasaannya? Berujung dibui. Kamu sadar bahwa ini salah jane, malah bikin resah masyarakat akhir lupa. Sebenarnya kok iso nggih palsu kenapa sih niru-niru siapa sih? Niru siapa? Hah? Apa? Enggak ada, pertanyaan enten, enggak niru siapa-siapa. Berarti idenya sendiri, Mas? Oh, iya sendiri, supaya bisa modif motor. Supaya meyakinkan petugas dilaporkan bahwa dia telah menjadi korban pemerasan, yaitu curas yang ada di Tawang Sari. Jangan lupa subscribe ya!